Bupati Pinrang mengungkapkan apresiasi yang besar atas kontribusi yang ditunjukkan oleh para kepala lingkungan dan kepala dusun dalam pengumpulan PBB P2 masyarakat. Hal ini disampaikan Bupati Irwan di hadapan kepala lingkungan dan kepala dusun dari 4 kecamatan, Patampanwa, Duampanwa, Batulappa dan Suppa, Kamis tanggal 28 April tahun 2022 di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Pinrang. Bupati Irwan melanjutkan, pendapatan asli daerah dari sektor PBB P2 tahun ini menunjukkan peningkatan yang cukup baik. Olehnya itu, Bupati Irwan mengucapkan terima kasih atas sumbangsi para kepala lingkungan dan kepala dusun sebagai garda terdepan dalam penagihan pajak ini. Selain itu, Bupati Irwan juga mengungkapkan, di masa pandemi COVID-19, PAD dari sektor PBB P2 merupakan salah satu tumpuan pemerintah daerah, apalagi beberapa tahun ini terjadi refocusing anggaran pada sektor kesehatan dan penanganan COVID-19.